Sejumlah kisah pilu terungkap dari kecelakaan maut di Muara Rapa, salah satunya Fatmawati. Fatmawati merupakan satu dari 4 korban meninggal dunia. Ibu 3 anak ini menjadi korban kecelakaan maut yang membuat publik tanah air berduka. Anak pertama Fatmawati, Resita tak menyangka bahwa sang ibunda dan adik laki-lakinya terlibat dalam kecelakaan maut yang juga menelan nyawa sang ibu. Ia pun sempat melihat video yang beredar dan menyadari bahwa helm pun tak dapat menyelamatkan nyawa sang ibu dari kecelakaan hebat tersebut.